Welcome to my channel, Penny Center, Mr. Gunawan. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya ya guys, agar mendapatkan notif dari channel saya. Halo, selamat pagi sahabat housekeeping. Ketemu lagi dengan saya Gunawan. Oke, pada kesempatan pagi hari ini saya Gunawan ada panggilan training di Pasar Minggu. Nah, kebetulan yang di training ini bukan orang Jakarta ya. Jadi dari tamu jauh pemirsa ya. Dari mana sebab sahabat housekeeping ini dari Pekanbaru. Jadi waktu itu saya diundang oleh salah satu klien saya ke Pekanbaru, namun pada saat itu ada kendala, jadi mereka memutuskan untuk mengirimkan timnya datang ke Jakarta untuk ditraining oleh saya guys. Keseruan saya berangkat dari jam 7. Oke. Persiapan berangkat dari rumah guys. Oke, ikuti ya kegiatan seru sahabat housekeeping. Di Bojonggede nih guys, lagi di kereta sementara kesana. Oke guys, seperti ini seru. Saya sudah di stasiun Pasar Minggu. Sudah ada lagi dijemput teman-teman. On the way ke kantor Pasar Minggu Bioskop. Kau punya motor? Ini sudah kembali ke kantor Pasar Minggu. Di kantor Pasar Minggu, di tempatnya Coach Nano, kebetulan di antar sama kasarnya. Oke guys, ikutin ya seruan kita. Oke, sampai udah janjian sih ya. Udah ada di sini. Oke guys, ini kantornya guys, di kantor Coach Nano. Sumpah. Selamat pagi. Saat coach nih, coach Nano, guru saya. Assalamualaikum. Mana sorry ya agak lama lu. Soalnya lagi ini orangnya. Atas ya, Mbak. Persiapan sebelum training dimulai. Peserta diberikan training dimulai. Peserta dari Pekanbaru. Materi training. Terima kasih ya Mas Unang sama Pak siapa Pak? Yulvino. Pak Yulvino, terima kasih banyak atas kedatangannya dari jauh-jauh dari Pekanbaru ya. Saya sangat berterima kasih banget ya, dan effort banget pastinya ya. Dari jauh-jauh ke sini hanya untuk training ya. Tadinya kan saya mau ke sana ya, tapi dari berhubung dari Pak Unang ada kendala ya Pak. Jadi akhirnya Bapak yang ngalah nih ke sini. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melangsungkan training Pak, yang seperti Pak Unang minta. Nah, untuk hari ini kita full day ya Pak, dari pagi sampai sore. Mudah-mudahan waktunya benar-benar bisa optimal. Kalau misalkan dari pertengahan ada yang mau disampaikan Pak, monggo gitu ya, jadi jangan ditahan-tahan. Nah, mungkin nanti juga ada sesi praktek saat kita menjelaskan teori praktek. Nah, langsung sesi praktek pertama, praktek dusting. Ada 3 metode dalam mendusting. Mulailah dusting dari kiri ke kanan, atas ke bawah, dalam keluar. Kedua, praktek sweeping dengan labi duster. Ada 2 metode sweeping dengan labi duster. Mulailah dari bagian pinggir terlebih dahulu. Kemudian dari kiri ke kanan dengan gerakan maju, tumpang tindih membentuk angka 8. Lalu angkat sampah dengan menggunakan sapu dan setang. Ketiga, praktek demo. Kemudian mulai dari bagian pinggir. Ada pokok. Kita akan
Langkah 1. Basahi permukaan kacang menggunakan window washer. Langkah 2. Tarik kaca yang telah dibasahi tadi menggunakan squeezy. Bensound.com. Gue nih barusan di atas pasar untuk pulang ke Bojong. Oke guys, jadi ini seru pulang sana. Di lain waktu. Halo sahabat housekeeping, sekian dulu ya sharing ilmunya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat. See you next again. Thanks for watching ya.